Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Sigit Sugiarto yang membahas segala hal tentang dunia pekerjaan. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu lowongan pekerjaan. Jadi jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, ingin berpindah karir, atau sekedar ingin mengetahui peluang yang tersedia di dunia kerja, kamu berada di tempat yang tepat. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, please subscribe dulu channel ini karena saya akan membuat konten tentang lowongan pekerjaan setiap harinya. Oke, let's go. Lowongan kerja yang pertama yaitu dari Nyonya 88 Es Teler. Posisinya itu waiters. Syarat ketentuannya kalian harus wanita ya. Usia 18-35 tahun, berpengalaman di bidang food and bricks, mampu bekerja dengan target, ramah, rajin, dan jujur, area Cikarang, Delta Mas, Bekasi. Untuk kalian tertarik di bidang ini, kalian bisa kirimkan CV kalian di email estellernyonya88@gmail.com atau kalian langsung kirim lamaran kalian di WhatsApp yang tertera di video ini, teman-teman. Oke? Kita lanjut. Yang kedua, sini ada Zataka Express sebagai kurir. Posisinya kurir teman-teman ya. Lokasinya ada di Jakarta. Kualifikasinya yaitu pria maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA, memiliki SIM A atau B1 umum, bersedia kerja rute Jabodetabek sekitarnya, pekerja keras, jujur, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab, memiliki fisik kuat, tidak memiliki riwayat penyakit berat, berdomisili Jabodetabek dan sekitarnya. Untuk dokumen lamarannya, kalian bisa lengkapin yaitu surat lamaran, fotokopi ijazah, SKCK, KTP dan KK, daftar riwayat hidup, pas foto berwarna ukuran 3x4, surat pengalaman kerja jika ada, fotokopi sertifikat vaksin COVID-19. Lamaran kalian bisa kalian email di jkt.jataka@gmail.com atau kalian bisa kirimkan lamaran kalian di alamat PT Zataka Express Indo Utama Cabang Jakarta, Jalan Impeksi Kalimalang nomor 10, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Barat. Kode posnya 17412. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada teknisi komputer full time maksimal lulusan SMA atau SMK atau TKJ. Jadi di sini lowongan kerjanya khusus untuk kalian yang sekolah menengah kejuruan, khususnya jurusan teknik komputer dan jaringan. Untuk menguasai, kalian harus menguasai troubleshooting, merakit PC, instalasi, repairing laptop dan PC, mempunyai pengalaman di bidang komputer jaringan, memiliki komitmen, teliti, jujur, dan integritas yang tinggi, mampu bekerja dalam tim, dan memiliki tujuan baik, full time, dan tidak sedang menempuh pendidikan. Lokasinya di Pulau Gadung Trade Center. Untuk kalian yang tertarik di lamaran ini, kalian bisa kirimkan CV kalian di WhatsApp 0896-2611-1468. Tidak boleh panggil, jadi kalian bisa langsung kirim lamaran kalian di WhatsApp yang tertera teman-teman ya. Kita lanjut lagi, di sini ada rumah makan Cina Ciganea teman-teman. Ini sebagai koki. Pendidikan minimal SMA, sederajat, usia maksimal 35 tahun, mampu membuat resep menu masakan, pernah menjadi leader kitchen, memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai koki, dan berdomisili harapan indah sekitarnya, jujur, bertanggung jawab, siap untuk belajar. Jika kalian tertarik di bidang ini, kalian kirimkan email kalian di rm.ciganeahi@gmail.com atau WhatsApp di nomor tersebut teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut lagi, di loker yang keenam, kalian bantu gua untuk subscribe channel ini karena insya Allah gua bakal fokus untuk share laman-lamanan atau lowongan pekerjaan dan tips-tips untuk kalian lamar pekerjaan. Semoga di bulan puasa ini kalian mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Oke, subscribe dulu teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini ada Avan DR. Di sini kalian tugas atau posisinya yaitu housewife dan content creator. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang mungkin tertarik di bidang ini ya.
bidang bisa bilang marketing, teman-teman. Usia kualifikasinya pria, wanita, usia 25 tahun, pria good looking, berpenampilan stylish, tidak kaku, selalu ingin belajar hal baru, mempunyai ide-ide yang menarik. Wanita punya wajah yang mulus dan bersih, bebas hijab atau tidak bawel, dan tidak kaku menjadi nilai tambah. Terbiasa tampil dan berbicara di depan kamera, siap berubah waktu jam kerja sesuai kebutuhan, murah senyum dan baik hati ya. Sehat jiwa dan raga dan tahan banting, siap bekerja di kantor Avan DR di Kota Bekasi, Bekasi Barat, Kranji. Untuk kalian yang tertarik bidang ini, kalian bisa kirim lamarannya ke hrd.avandr.gmail.com dengan subjek emailnya yaitu house lab dan content creator underscore nama kalian underscore nomor WhatsApp kalian. Oke, dan contohnya kalian bisa lihat di video ini. Baik, teman-teman. Kita lanjut lagi. Di sini ada Linknet, Fresh Media, penyelenggara internet dan TV berbayar terbesar di Indonesia mencari kandidat dikasih tinggi sebagai direct sales. Di sini work interview teman-teman di PT Eka Matra Anugrah. WhatsApp-nya 0813 1913 0083. Untuk kualifikasinya pendidikan SMA, lelaki, punya SIM C, mempunyai sepeda motor, punya HP RAM 3GB, perkenalan di bidang sales, terbiasa dengan target, kerja lapangan, bertanggung jawab dan jujur. Benefit yang kalian akan dapatkan yaitu gaji pokok minimal 4,9 juta, insentif bonus THR BPJS sejak karir, dan itu benefit-benefit yang akan kalian dapatkan. Jika kalian tertarik, langsung aja WhatsApp nomor tersebut, teman-teman ya. Lanjut, di sini ada Maju, laundry konsultan. Posisinya yaitu operasional staff, kualifikasinya pria usia maksimal 27 tahun, 5 lulus ijazah SMA, tertarik dalam Everia startup dari nilai tambah, domisili Kota Jakarta Selatan dan sekitarnya, memiliki kemampuan operasional, strategic planning, analytic thinking, problem solving dan presentasi yang baik. Memiliki kemampuan internasional dan menyukai pekerjaan lapangan, memiliki inisiatif untuk belajar hal baru, menguasai Microsoft Office, minimal Excel, Word, dan PowerPoint, memiliki time management yang baik, wajib memiliki kendaraan motor. Untuk kalian yang tertarik bidang ini, kalian bisa search yaitu bit.ly/mlc_karir, teman-teman. Nanti kalian akan mengisikan Google Form, di situ kalian isi data diri kalian dan kalian tinggal kalian tunggu aja kabar selanjutnya seperti apa. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini ada Antara Star, posisinya yaitu live streaming. Kualifikasi wanita, usia maksimal 25 tahun, berpengalaman sebagai host streamer, diutamakan percaya diri tampil di depan kamera, kreatif dan komunikatif, bersedia kerja di hari libur. Untuk kalian tertarik bidang ini, kalian bisa search di link yang ada di video ini, teman-teman ya. http://bit.ly/lowonganantarestar. Perhatikan untuk huruf kecil dan besar ya, teman-teman ya, karena itu berpengaruh untuk kalian masuk ke websitenya, teman-teman. Oke, ini juga ada Antarestar lagi, teman-teman, tapi ini posisinya di bidang digital marketing. Kualifikasinya pengalaman di 2 tahun bidangnya sama, Google Ads, Meta Ads, TikTok dan Marketplace Ads. Jadi kalian harus belajar dulu, teman-teman, minimal kalian harus ngerti apa itu Google Ads, Meta Ads, TikTok dan Marketplace. Memiliki copywriting yang baik, mahir dalam ads, campaigns, analitik, content marketing, SEO dan SEM. Untuk lamarannya kalian lihat di bawah sini, teman-teman ya. Lihat di video ini, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja, teman-teman. Semoga kalian beruntung. See you the next video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan semoga teman-teman semua yang melamar pekerjaan semoga segera mendapatkan panggilan pekerjaan dan bergabung di perusahaan yang kalian impikan. See you the next video.